Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Kabar Kepri. Peringatan Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun dan mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan Presiden RI nomor 78 tahun 1994. Pada momen ini, ACT Aksi Cepat Tanggap Kota Tanjung Pinang dan MRI Masyarakat Relawan Indonesia dalam program Sahabat Guru Indonesia atau SGI membantu para guru honorer yang berada di Pulau Benang Kabupaten Lingga dengan memberi bantuan berupa paket pangan untuk mereka. Tim ACT dan MRI pada tanggal 25 November 2021 tepat pukul 9.35 berangkat dari Pelabuhan Sri Bintanpura menuju Pulau Benan. Dengan menempuh perjalanan selama 2 jam, implementasi bantuan pangan ini kami laksanakan di SD Negeri 006 dan SMP Negeri 006 Senayang. SD Negeri 006 dan SMP Negeri 006 Senayang ini merupakan sekolah dasar satu-satunya yang ada di Pulau Benan. Salah satunya pahlawan bangsa di pulau itu ialah Ibu Suparniah yang sudah mengabdi menjadi guru honorer selama 14 tahun. Ibu Suparniah dan guru honorer lainnya berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan nasib guru honorer dengan lebih baik lagi. Para guru yang mendapatkan bantuan pangan mengucapkan terima kasih kepada ACT yang sudah membantu. Atas dasar kepedulian inilah ACT Kota Tanjung Pinang memberikan paket pangan ini kepada para guru honorer yang sudah ikhlas mengabdikan dirinya untuk mengajar. Melalui global zakat untuk para guru yang telah mengabdikan diri dan mencerdaskan para generasi penerus bangsa. 2, 3. Tiga. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Guru. Terima kasih ACT. Ramadan Syah TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Tak kali senyumnya.